Biarkan bawang bombay sama apa udangnya agak lama dikit gitu ya. Ini nanti daging-daging ini kalau aku gini aja goreng, iya digoreng aja ya. Kayak bikin apa ya, cibai itu apa ayam di sini. Tomat aku masukin sama bawang putih gini aja dirasa cukup wes dimateng. Masak itu yang simpel-simpel aja. Tapi saya sudah kenyang gak makan yang makan majikan, bukan majikan, anaknya majikan. Majikan saya jarang makan di rumah. Saya tumis sayur ini, enggak aku tumis, aku rebus aja gitu. Ini ya aku tumis wae, incip-incip gitu. Masak itu pakai hati dan perasaan. Jadi ini kalau mantap ya, saya mantap. Ini tanpa skip-skip langsung. Kayak gini, bau-bau kan. Mantap jiwa ya. Terus menu selanjutnya mau bikin ini juga apa, dimasak satu aja ya. Goreng satu aja lah buat kebanyakan.
itu apa? Tapioka. Tepung tapioka. Minyaknya sedikit aja, api kecil kan ini wajan sudah pewanas toh, minyak segini, terus digoreng kayak goreng biasa itu loh ya. Ya, ini pakai satu ini enggak aku masak aja, nggak besok lagi. Tapi itu terlalu banyak. Bawang putih saya juga hari nggak kepasar tapi saya buat ini sayur apa nggak mau ini direbus direbus berarti apa itu kecap asin nah ya kalau masak ya gini tak sambil-sambil karena tak isai tak ambil itu langsung itu lampung kaki. Jadi kita warnanya apinya kecil aja ya biar matang sampai hilang agak dikit-dikit gini terus habis itu cuma kita bumbu ya pak merica ya sama garam itu dimarahi atau benderam atau taburi-taburi itu kan jauh mas ya itu aja.
ya, terus tinggal satu menu sayur. Nah ini air sudah mendidih sayur ini ya. Apa ini lah nang imbul ngarani selada air ya ini. Apa sawi ini? Iya selada air. Yang kena gini tuh apa ini? Buat lalap juga bisa itu. Ini tak rebus pakai air gini aja. Soalnya bawang putih saya habis. Terus kasih minyak sedikit biar nanti warnanya itu cantik seperti saya. Saya kalau makan, kalau masak makan malam yo, repotin dari dimanjung ini yo. Soalnya kakek yang turun sorry. Sisa tadi buat nanti masak lainnya lagi. Ini buat makan bertiga. Masakan sudah jadi 3 menu. Nah, ya toh, ayu toh, nggak masak. Pokoknya uangnya ayu. Iki ya sing ini ki yo, nggak masak ya ayu kok ya sing dimasak. Ya udah, terima kasih ya. Iki tak cepakkan di meja makan ya, dari majikan. Saya tak taruh bersih-bersih. Ya udah, terima kasih yang sudah hadir menonton. Kalau pengen tahu resepnya, ini udang asam pedas manis ini udah pernah aku share ya, kelihatannya cuma pakai apa ini, bawang bombay sama tomat ya. Ini tak kasih bawang bombay sama tomat. Sayur ini cuma aku rebus sama terus mateng, tak kasih kecap asin gitu aja. Nah ini tadi aku goreng pakai tepung tapioka tadi. Ya udah, anak majikan kungku so bengok-bengok luwe, tak cepakkan di sana ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah mendukung channelnya Hendari Sri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.